Mas ya? Gak bisa nih. Jadinya A. Oke, okay. Manis. Gue hidungin kan lu. Kan lu kan baik hati kan? Iya mas, amin. Amin. Bisa aja depan gue ngomong. Nih, katanya gue lesi jago main bulu tangkis tuh, gue udah 2 tahun. Gimana tuh tiba-tiba gitu? Iya, lo gak tau. Namanya kan sebenarnya ini, Susi Kejora. Oh iya. Yes. Apaan tuh artinya? Iya, Susi Anti. Susi Anti, lu. Ah, parah. Sampai juara 1 kali. Sampai juara. Akhirnya. Sampai juara gitu, juara 1. Ya pasti setiap kehebatan seorang pemain selalu ada sosok coach di belakangnya. Selalu ya. Ya itulah sosok saya di atas. Tapi banyak yang menjagokan Dede Lesti dibanding Gabilar saat berbulu tangkis. Kalau gitu. Kalau memang dalam hal bulu membulu memang Dede Lesti ahli ya. Cuman. Aduh. Astaga. Tapi lu sering lihat dia latihan bulu tangkis ya sih? Hah? Pasti. Iya, kita kan sering main bareng juga. Cuma kadang-kadang kalau keselnya bisa dia sendiri main sama teman-temannya. Gitu. Setiap minggu kah atau seminggu dua kali? Hah? Enggak tahu saya. Coba tanya sama anaknya deh. Anaknya punya jadwal. Bengek ya? Allah waktu. Maka Biller bikin anak jadi apa? Bingung jawab ini nanyanya. Kenapa? Jadi bikin bingung lagi nanyanya. Enggak apa-apa. Di, tapi kan Lesti itu kan juga sibuk dengan nanti dia punya album single sendiri. Artinya dia nggak pengen bulutangkisnya agak stop dong berarti dia. Apa? Kalau dia lagi lagi apa? Lagi enggak, ke penyanyi itu kan sih nggak sesibuk ini. Enggak. Dia sibuk, tapi jadwalnya itu kan nggak hektik main sinetron ya. Oh, iya, jadi ada waktu luang itu enaknya jadi penyanyi lah ya. Iya, enaknya jadi penyanyi, jadi presenter itu jadi waktu luangnya lebih banyak daripada pemain stripping. Tapi jadi ya dia memang sengaja ngosongin waktu, ada waktu luang memang sengaja di sisihkan untuk berolahraga. Itu main gue bener kan gitu. Tapi sempet gak dia jatuh pada saat lagi mau nahan bola atau lagi spleset kalau nahan bola gitu kan ngemes apa? Citra di lapangan gitu. Oh. Kecengklak. Enggak. Karena dia memang basicnya sama olahraga. Jadi tau lah. Kalau udah tahu basic olahraga pasti insya Allah akan trainer dari hal seperti itu. Berarti bisa dibilang Lesti ini pro juga ya tadi di dunia bulu tangkis. Iya, nggak pakai kol ya. Obat flu. Pro player lah maksudnya. Enggak, dibilang pro player sebenarnya basicnya itu lebih jago kalau dia tuh menurut dia ya dia lebih ahli main volley, memang dia kecil main volley. Cuma main badminton bisa. Kalau udah pro banget sih enggak lah. Tapi kaget loh dia jago gitu. Hah? Ya untuk sekelas pemain wanita, pemain perempuan ya, untuk kalangan artis ya lumayan bisa lah gitu.